Selamat hari Rabu dan selamat datang di Rabu Quarantine. Kau tidak akan bisa membunuhku. Wah, tidak kena. Wah, tidak kena. Selamat hari Rabu dan selamat datang di Rabu Quarantine yang makin membuat kami stres. Gue sih udah di tahap yang kayak butuh megang orang sih, entah kenapa. Kayak pengen banget megang-megang orang gitu. Gak apa-apa dah, siapa kayak gue pegang gitu. Udah lama gue tidak merasakan sentuhan antar manusia gitu. Jadi kalau di The Sims nih, sosial gue tuh udah merah banget. Udah kalau Ultraman tuh udah yang tinung, 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 tinung gitu. Kalau lu udah gimana? Gue masih biru lah. Selamat datang di Rabu Cringe, di mana kita akan mereview apapun yang kalian tag di Instagram gue @no_bening. Apakah nanti akan bikin kek tertawa atau cringe? Kalian tahu nggak sih cringe itu artinya apa? Cringe itu bukan tidak lucu. Cringe itu tuh kayak jijik tapi yang mahal, yang bukan menjijikan gitu, kayak lihat bangke itu kan jijik gitu. Tapi ini jijik sama kelakuannya gitu. Jadi dan cringe itu tuh bukan dianya tapi gue yang melakukan kayak gitu, terus kayak belakang lu kejang gitu. Nah itu cringe ya. Tidak lucu beda. Makanya gue biasanya bilang kalau yang nggak lucu itu kuring, karena ekspresi kita biasa aja, kuring, kurang. Oh, kan? Belakangnya tegang, kolesterol cringe. Iya, bisa jadi tertukar ya kan? Betul. Atau jangan-jangan gara-gara lu cringe, kolesterol lu jadi berasa gitu. Nah. Langsung saja kita lihat sesuatu yang kalian tag di anuan gua. Tingham di review sama Eno, format meme yang gitu-gitu aja. Iya, itu di rumah lelang tuh. Itu lagi. Lebih varian yang Rabu cringe, tak kenapa ya. Next. Beda orang, dia cukur ini ya? Hah? Kemana? Kok cukur kumis dia? Mana cukur? Makanya gue bilang, kayak beda orang. Next, kita lihat dulu ya. Kok lu tau ternyata tuh. Let's go. Lihatnya beda banget anjing. Iya, beda banget anjing. Next. Ayo, kalian semua tahu apa yang bikin putar arah. Uno reverse. Dia mau bikin anti jokes chicken yang gak bisa lawak, atau yang serigala itu tuh yang gak lawak langsung. I don't get it though. I don't get it. Kalau jokes om-om kan lebih enak ya, tapi ini tidak ada om-omnya. Next. Oh, you're trans. You must really hate your body. Itu yang pernah nolak saya ya kan. Cukup tahu. Cukup sabar. Cukup sakit. Aduh. Cukup sekian dan terima kasih. Yeah. Iya. No anjing lu. Jadi kalau kalian nggak tahu tuh meme awalnya tuh agak gimana ya, agak pas untuk dimasukin yang tadi gitu. Tapi tolong jangan di obvious ya. Next. Ini kesukaannya kuda, gue nggak dapet kalau kayak ginian tuh. Jangan. Next. Lu mau tahu kenapa gue gak pakai hijab? Boleh. Lu pinter, karena lu pinter, lu tidak menyulitkan kuda dan lu tahu cara masuk meme Indonesia gitu. Berarti lu emang kelihatan gitu niatnya emang pengen masuk meme Indonesia gitu, bukan numpang repost-repostan doang gitu. Itu yang gua suka. Next. Aduh, dari namanya pun gua udah enggak yakin. Enggak yakin gua. Mohon maaf pemirsa, langsung aja ya. Langsung. Enggak, jangan dibikin akun kayak gini berkembang biak dan dapat kesempatan. Next. Happy holidays. Ini mah jokes jomblo gue tau. Iya, coba kayak karena dia punya tampang dan ekspresi yang pinter gitu loh. Jadinya komedinya dapet gitu loh. Next. Aduh, dari namanya lagi-lagi pemirsa. Kita lah hari ini kayak temanya ini ya, pembasmian. Akun-akun penyusup. Dah, hilang loh. No, jangan no.
Jangan. Lo jangan. Sensor sih. Tapi lo bagus. Gua tahu lo pasti remake doang. Tapi buat gue eksekusinya bagus. Gua tahu itu lo pasti terinspirasi sama member yang udah ada di luar sana. Tapi saran gue jangan kelamaan dan nggak usah kelamaan. Tadi langsung aja gitu. Ayah aku di sini udah gitu. Itu udah. Jadi tambahin lagi udah bagus. Cut di situ. Itu perfect cut namanya istilahnya tuh. Udah. Gak usah dipanjang-panjangin. So like deh. Semoga lo bisa ngembangin versi lo sendiri. Good luck. Next. Meme. Approved. Bagus. This is how Rabu Cringe work. Yeah. And the knuckles the reviewers. Yeah. Next. Nih karena kemarin gue bilang nih, bener. Iya. Ini pinter dia udah memanfaatkan momen apa yang tadi kemarin lu bilang di episode sebelumnya untuk dijadiin meme-nya. Bagus, no. Nice. Gue suka kayak gini nih. Next. Ini lagi, no. Aku udah kesukaan lu dah, bodoh. Masa suka-suka lu lagi? K-pop stans when they realize Joji is filthy Frank. Lagunya sih yang kurang ajar. Ini kebiasaan nih, mulai meniru kebiasaan anak Clean Sound mengganti dengan lagu-lagu 2000. Next. Enzim dapat mengembalikan kualitas air liur kita. Assalamualaikum. Enzim. Hah? Ah. Perfect cut nih, itu namanya perfect cut teman-teman. Jadi kayak udah cukup sampai situ. Dan lu mesti nonton berulang-ulang. Dapat mengembalikan kualitas air liur kita. Assalamualaikum. Enzim dapat mengembalikan kualitas air liur kita. Assalamualaikum. Itu istilahnya perfect cut teman-teman. Kayak gitu kalau gitu tuh yang beberapa tempat tuh fitgram tuh dapetin yang perfect cut kayak gini. Ini baru oke nih. Aduh sih bangsat. Dia balas komennya gini, waalaikumsalam, gue like lah, bagus. Salam yang dijawab, bagus. Next. Bro, gue lapar. Nah. Enaknya makan apa ya? Tapi kan gue bebek. Gimana mau makan bebek goreng? Belum punchline. Nah, ini no boleh, ih. Ini meta dengan komedi. Ini. Masalahnya, belum punchline-nya punch juga gitu, ini kayak. Ini gue suka, yang kayak gini, tolong diperbanyak kayak gini. Coba nonton lagi gue. Gue lapar nih. Nih, gini. Jadi yang kalau mau tahu kalian teman-teman ya, komedi tuh gimana prosesnya ya. Dia udah kasih kita ekspektasi. Kayak tadi si Kuda udah ekspektasi, wah ini pasti dialog-dialog fitgram. Iya. Lagunya terus ada bro-nya gitu. Kita udah berekspektasi yang akan ngomong berikutnya diri dia juga, cuman beda arah doang. Tapi makan yuk. Yang dilakukan adalah apa ya? Tapi dia ngasih bebek. Dan yang lebih bete-nya lagi adalah dia nge-skip. Tapi kan gue bebek, gimana mau makan bebek goreng? Dan ya gitu. Kan gue bebek, gimana mau makan bebek goreng? Belum punchline. Tuh, Pak, bagus banget. Gue mau komen. I need more. Next. Apa nih? Aduh, sir. Aduh, Raden, anjing. Awas lu, Den, mengecewakan, Den. Bro. Bentar bro, kita blokir nama Zaid dulu bro. Ayo bro, gas kencing. Ini jelas, sebenernya anjing. Ini anti-meme parah sih. Panjang loh. Terima kasih loh, infonya. Terima kasih. Terima kasih loh. Di-explain loh jokesnya. Dijelasin total jokesnya. Next.
Oh, diambil. Iya, emang ini spesialisnya Jular, tau gak lu? Ini menurut gue yang membuat Jular istimewa tuh di TikTok tuh kayak gini-gini nih. Membuat seakan-akan video sebelahnya konteksnya jadi hilang gitu. Udah. Capek aja tawa. Oke. Okay. Bagus-bagus akhir-akhirannya bagus-bagus, suka gue. Anjir, parah anjir sih. Ya, kalau kalian suka konten-konten review yang konten yang kalian upload ke Instagram gue, jangan lupa kalian subscribe dan nyalain notifikasinya. Jadi kalau ada video baru tuh keluar di handphone kalian. Jadi enggak nanya lagi tuh kapan video baru. Ya lu klik subscribe dan nyalain notif, tahu kapan video baru ya. Dan jangan lupa juga untuk share ini ke tongkrongan kalian ya, ke TikToker-TikToker Indonesia ya. Quarters-quarters dan hayu-hayu unchess team global elite konspirasi Bill Gates. Nah. Ya. Dan jangan lupa juga follow kami di sosial media kami, karena di sosial media kami, kami ngapain dah? Kami disabet pakai sabut. Aduh, lurus banget nih orang. Kagak ada lucu-lucunya. Mulai kalau misalnya kuarantan gak kelar-kelar, kita bikin tabungan pukul yuk. Jadi setiap episode kita lo anjing lah. Tabungan pukul. Pas dia jatuh, main di bawah. Oke, okay, most valuable kicker kita dah. Kalau gue Farel udah jelas. Gue Farel udah jelas-jelas Farel. Oke. Okay. Aduh, jangan dong, jangan. Ya, oh ya udah, gue sih yang punchline oke okay sih, yang punchline oke. Okay. Yang punchline. Iya. Yeah. Gue Farel. Ben, bagus sih. Mungkin lagi bagus-bagus sih. Iya. Gue tunggu apapun yang mau kalian tag ke Instagram gue di @eno_bening. Dan kami pamit undur diri. Tag clean and apa dah? And